Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu an dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia berkata, pada suatu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengadakan pertemuan di rumah salah seorang sahabat Ansar di Madinah. Tiba-tiba iblis memanggil dari luar, "Wahai penghuni rumah, apakah kalian mengizinkan aku masuk? Karena kalian membutuhkan aku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Apakah kalian tahu siapa yang berseru itu?" Para sahabat pun menjawab, "Tentu Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Dia adalah iblis yang terkutuk. Semoga Allah senantiasa melaknatnya." Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau mengizinkan aku untuk membunuhnya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersabarlah wahai Umar. Apakah engkau tidak tahu bahwa dia termasuk yang tertunda kematiannya sampai waktu yang ditentukan, yakni hari kiamat. Sebagaimana permintaan iblis sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam Al-Qur'an. Iblis berkata, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan." Quran Surah Al-A'raf ayat 14. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonannya dengan jawaban yang terdapat pada ayat selanjutnya. "Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh, yakni hidup sampai hari kiamat." Quran Surah Al-A'raf ayat 15. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perkataannya, "Wahai sahabat, silakan bukakan pintu untuknya, karena dia sedang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan dan pahamilah apa yang dia ucapkan nanti, serta dengarkan apa yang akan dia sampaikan kepada kalian." Kemudian pintu dibuka dan iblis masuk di tengah-tengah kami. Ternyata dia adalah seorang yang sudah tua bangka dan buta sebelah matanya. Dagunya berjanggut sebanyak 7 helai yang panjangnya seperti rambut kuda. Kedua kelopak matanya masykukatani, yakni memanjang terbelah ke atas, tidak ke samping. Kepalanya seperti kepala gajah yang sangat besar. Gigi taringnya memanjang keluar seperti taring babi, dan kedua bibirnya seperti bibir macan. Dalam Al-Quran digambarkan bahwa kepala setan seperti buah zakum. Buahnya zakum seperti kepala setan-setan. Quran Surat As-Saffat ayat 65. Kemudian iblis pun masuk dan berkata, "Assalamualaikum ya Muhammad. Salam untukmu wahai Muhammad. Assalamualaikum ya jama'atal muslimin. Salam untuk kalian semua wahai golongan muslimin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, "Assalamu lillah ya la'inin. Keselamatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wahai makhluk terlaknat. Aku mengetahui engkau punya keperluan terhadap kami. Apa keperluanmu itu wahai iblis?" tanya Rasulullah. Kemudian iblis pun berkata, "Wahai Muhammad, aku datang bukan karena keinginanku sendiri, tetapi aku datang karena ada yang memerintah dan memaksaku datang kemari." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Apakah yang membuatmu terpaksa datang ke sini, wahai terlaknat?" Iblis pun menjawab, "Aku didatangi oleh malaikat utusan Tuhan yang Maha Agung, dan dia berkata kepadaku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruhmu untuk datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hina dan tunduk. Engkau harus memberitahukan kepadanya bagaimana tipu muslihat, godaan dan rekayasamu terhadap Bani Adam. Bagaimana engkau membujuk dan merayu mereka. Engkau harus menjawab dengan jujur semua yang ditanyakan kepadamu." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Demi kemuliaan dan keagunganku, jika engkau berbohong sekali saja dan tidak berkata benar dalam memberikan jawaban pada utusanku, niscaya aku jadikan kamu hancur menjadi debu yang dihempas oleh angin, dan aku puaskan musuhmu karena bencana yang menimpamu itu." Dengan ancaman itu, iblis takut dan berkata jujur. Iblis berkata, "Wahai Muhammad, sekarang aku datang kepadamu sebagaimana aku diperintahkan.
Sekarang tanyakanlah kepadaku apa yang engkau inginkan. Jika aku tidak memuaskanmu tentang apa yang engkau tanyakan kepadaku, niscaya musuhku akan puas atas musibah yang akan menimpaku, yakni karena aku pasti jadi debu. Tiada beban yang lebih berat bagiku daripada melihat para musuhku lega dengan apa yang menimpa diriku, kata iblis laknatullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baiklah, aku akan mulai bertanya kepadamu. Jika engkau benar-benar jujur, maka beritahukanlah kepadaku orang yang paling engkau benci." Iblis menjawab, "Engkau, wahai Muhammad, engkau adalah makhluk Allah yang paling aku benci. Dan kemudian orang-orang yang mengikuti agamamu. Artinya orang-orang yang mengikuti agama Allah dan tidak menyimpang dari ajaran-ajarannya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Siapa lagi yang engkau benci?" Iblis pun menjawab, "Anak muda yang bertakwa dan secara total menyerahkan seluruh jiwa dan raganya kepada Allah Subhanahu wa taala." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Lalu siapa lagi?" Iblis menjawab, "Orang alim, yaitu orang yang berilmu, dan wara, yakni menjaga diri dari syubhat, dan orang yang penyabar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Lalu siapa lagi?" Iblis pun menjawab, "Orang yang terus-menerus dalam keadaan suci dan menjaga diri dari kotoran, yaitu orang yang selalu memperbaiki wudunya." Oleh karena itu, banyak ahli ibadah yang selalu dalam kondisi suci, yakni mempunyai wudu walaupun tidak akan melakukan sholat. Begitu juga orang yang selalu menjaga dan membersihkan hatinya dari sifat su'uzan, yakni berprasangka buruk, iri hati, dengki dan sebagainya. Kemudian orang yang menghilangkan penyakit hatinya, karena orang yang selalu bersih badan hatinya serta bersih dari dosa, selalu bertobat, orang itu dicintai Allah Subhanahu wa taala seperti yang terdapat pada Al-Qur'an penutup ayat surah Al-Baqarah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya lagi, "Lalu siapa lagi?" Iblis menjawab, "Orang miskin yang sabar dan tidak menceritakan atau mengadukan kefakiran dan keluh kesahnya kepada orang lain. Keluh kesahnya hanya diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan aku paling tidak senang kepada manusia yang dicintai oleh Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, 'Dan Allah menyukai orang-orang yang sabar.'" Quran surah Ali Imran ayat 146. "Aku pasti menggoda orang seperti ini. Dan ada kabar lagi dari Allah bahwa ampunan dan kesabaran merupakan laba dari sebuah perdagangan bagi Allah yang tidak akan ada ruginya dan hal-hal yang diutamakan. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan." Quran surah Asy-Syura ayat 43. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Bagaimana engkau tahu bahwa dia penyabar?" Iblis menjawab, "Wahai Muhammad, jika dia mengadukan keluh kesahnya kepada sesama makhluk selama 3 hari, Tuhan tidak memasukkan dirinya ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Harus pula engkau ketahui bahwa orang yang sabar dan bersyukur merupakan tanda kekuasaan Allah." Dalam Al-Quran, Allah berkali-kali menyebutkan tentang orang-orang yang bersabar, sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat Ibrahim ayat 5, Quran surat Luqman ayat 31, Quran surat Saba ayat 19, Quran surat Asy-Syura ayat 33. Dan lebih dari itu, Allah akan memberikan martabat yang tinggi kepadanya. Sebagai bukti, tidakkah engkau ingat tentang Yusuf alaihissalam yang dengan kesabarannya menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah? "Dan aku pasti akan merusak kesabaran umatmu dengan tipuan-tipuanku, sehingga mereka tidak akan mendapat keberuntungan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Lalu siapa lagi?" Iblis menjawab, "Orang yang pandai bersyukur."